serius di Cina. Oh ini, oh macam orang ini. Dia sudah sawan. Beredar viral video momen sejumlah pengendara sepeda motor kocar-kacir melarikan diri meninggalkan sepeda motornya tergeletak di jalan raya. Lantaran ada seorang pria yang mengamuk sembari mengacung-ngacungkan benda diduga senjata tajam kepada warga dan pengendara yang melintas. Video viral diunggah di akun Instagram @andreli48. Pada unggahan video itu, Andreli48 menuliskan keterangan, pagi tadi 1 September 2022 di Simpang Semer, Kerobokan, seorang mengamuk dan melakukan pembacokan terhadap pengendara. Belum diketahui kronologis lengkap kejadian tersebut. Korban saat ini dirawat di Puskesmas Kuta Utara. Pelaku dengan brutal mengancam semua orang di sekitarnya dan membacok salah satu pengendara yang tidak tahu apa-apa. Belum diketahui identitas pelaku, tulis Andreli48. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!